Kampung ini udah gak aman, udah banyak malingnya. Masa tanaman saya bisa hilang? 10 tahun kampung ini teh aman, gak ada kehilangan. Tiba-tiba tanaman saya hilang. Sah ada iya malingnya yang ngambil tanaman saya teh. Aneh, bisa-bisa ada yang maling di kampung ini. Ada apa, Kang? Bu. Ini, Bu, tanaman saya hilang, ada yang ngambil. Jauh ini mah, pasti si Borok Kokok. Si Borok Kokok sah? Si Kabayan. Yang benar, Bu. Kan dia teh ya, jualannya teh sudah sampai luar negeri. Oh iya? Nih, lagian dia juga penipu. Buktinya saya pernah kena tipu. Kan abah saya ngejual ke dia tanaman 10 ribu harganya ya. Dia jual 1 juta lebih. Berarti apa? Penipu kan? Saya pikir si Kabayan itu orang baik. Ternyata dia penipu. Terbalik si Kabayan. Kudu dikasih pelajaran ke saya. Nun pisan, Bu, informasinya ya. Kabayan! Mak, gak boleh loh nuduh orang sembarangan kayak gitu. Iya, apalagi nuduh tanpa bukti, dosa loh, Bu. Kata siapa nggak ada bukti? Nih ya, yang suka kemana-mana bawa-bawa tanaman teh siapa? Kan si Kabayan. Ayo ah, kita ke sekolah yuk. Ayo, ayo. Habis beli tanaman baru ya, Kang? Iya, Neng. Akang beli tanaman ini teh dari rumah Tania. Itu bantunya ibunya Tania. Kan kemarin adiknya yang masih kecil kena stunting, Neng. Hebat ya sekarang teh Kang Kabayan bisnisnya makin lancar. Amin. Makasih ya, Neng. Bagus ya, Neng. Kabayan. Saya pikir kamu teh orang baik, ternyata domba bule saya segala. Kamu teh maling, itu tanaman saya. Pakai ngambil segala. Kang, punten. Ngambil gimana ya, Kang? Saya beli tanaman ini dari rumah Tania. Pakai alasan segala. Itu udah jelas tanaman saya. Ini kalau tanaman saya bisa ngomong, itu milik si Anyun. Main ngambil segala kamu, teh. Akang nggak bisa nuduh kayak gitu, Kang. Akang buktinya apa? Kang. Walaupun di rumah saya tidak ada CCTV ya, tapi ada sisi-sisi lain yang melihat kamu, teh, ngambil. Yaitu siapa? Bu Neni tuh ngelihat sisi tuh. Ngelihat kamu, teh, ngambil tanaman yang punya saya. Nggak bisa, Kang. Ini tanaman saya. Saya beli ini dari rumah Tania. Kalau nggak percaya, kita buktiin ke sana. Tuh, enak adu domba lagi. Pakai bawa sama Tania. Itu udah jelas punya saya ini, teh, Kang. Untung saya nggak pakai cap. Itu jelas sudah punya saya. Anyun, kan, Anyun. Kalau ada apa-apa itu diomongin baik-baik. Jangan main nyerang kayak gini, Kang. Dan ini mah emang jelas punya saya. Udah diomongin baik-baik. Saya mah ini udah pun milik saya ini, teh. Kamu teh ngambil bukan punya haknya. Tah. Udah, senang kali ini tanaman saya. Kang. Ini pasti gara-gara Bu Neni nyebarin gosip yang enggak-enggak. Makanya Akang teh marah sama saya. Soalnya Bu Neni ngomong langsung ke saya, itu mah udah jelas. Kayaknya si Kabayan ngambil tanaman saya, udah jelas itu mah. Kamu pelakunya, teh. Sok mau dilapor polisi atau mau saya ngambil ini? Kang, mana? Enggak. Dengerin dulu saya. Tanaman ini tetap di saya. Karena saya ngerasa saya udah beli tanaman ini dari Tania. Biar clear. Saya nanti bawa Tania ke rumah Akang. Biar nggak jadi salah paham. Ya udah sok, kamu bawa Tania, bawa ibunya, bawa kakinya, bebas lah. Pokoknya saya juga akan buktiin bahwa kamu teh salah, bahwa kamu teh ngambil, maling, tah. Ini teh tanaman saya. Udah kita buktiin siapa yang salah dan siapa yang benar, oke? Siap, Bang. Oke, deal, tah. Siap. Tanaman, hati-hati ya. Kamu tetap milik saya, lah. Sabar ya, Kang. Sabar ya, Kang. Info-info kayak gini nih, yang bikin perpecah belahan warga teh, sabar ya, Kang ya. Iya, Neng. Soalnya seumur hidup Akang, Akang gak pernah maling, Neng. Neng tahu sendiri kan, Neng? Iya, tahu, Kang. Akang gak mungkin maling. Itu yang tahu kok. Ya, sabar. Ya, Kang. Iya, Neng. Hati-hati ya, ibu-ibu. Sekarang di kampung kita ini tidak aman.
Tidak aman gimana, Ai Aki? Banyak tanaman yang hilang. Ada pencuri di kampung kita ini, Teh. Hah? Tanamannya jadi incaran, Ki? Iya. Itu tanamannya, kalau dipasarkan dengan tepat, harganya bisa mahal, Bu. Oh, geningnya. Ya, jadi mulai sekarang harus hati-hati. Karena si Kabayan suka ngambilin tanaman, Bu. Ari Aki tahu dari mana? Saya itu suka melihat Kabayan lagi moto-moto tanaman. Nah, itu foto tanaman dikirim ke luar negeri. Kalau ada yang berminat, tanaman diambil sama si Kabayan. Oh, gitu. Bu, Kisalah, hati-hati, jangan suka nyebar gosip. Mentang-mentang si Abah mah, si Itung, si Amu, sama aja suka belain si Kabayan. Kisalah, kalau ada apa-apa teh, disaring dulu baru disaring. Si Kabayan mah anaknya orang baik-baik. Baik-baik bagaimana? Orang suka menipu dan mencuri baik-baik. Ah, si Abah mah. Kisalah, pokoknya saya mah cuma mengingatkan. Hati-hati dengan omongan. Assalamualaikum. Punten, Bu. Gosip, baik. Belain aja si Kabayan. Padahal mah dia yang suka mencuri si Kabayan. Kabayan, lihat ini. Ada pargonya, Kabayan. Tak, gitu kan. Udah siap kamu tadi maju lah. Ya, malah sewot lagi. Kan Asep gini-gini juga pengen ngehibur Kabayan. Menghibur dari mana kamu teh? Orang lagi sedih teh ya. Jangan diganggu. Kabayan. Kang, kenapa? Kok sedih? Akang teh sedih, Nek. Berita soal Akang, curi tanaman, udah nyebar kemana-mana. Kok bisa sih, Kang? Siapa lagi yang garapnya? Kalau bukan Kisah Lama, Bu Neni. Mereka teh dua tetangga kita yang suka gosip yang enggak-enggak. Mereka teh sudah menyebarkan berita yang udah enggak benar. Jadi bikin bingung, terus konflik di antara warga. Sebenarnya, Sep, banyak warga yang bingung dan juga resah karena banyak berita-berita yang gak jelas di luar sana. Apalagi sekarang, malah Kang Kabayan yang dituduh mencuri. Sabar ya, Kang. Neng, gimana ya? Kalau Kisah Lah sama Bu Neni teh terus-terusan menyebar gosip yang enggak-enggak. Usir aja dari kampung lah. Sep, Sep, kamu jangan main hakim sendiri. Ingat, ada Pak Krisna, dia itu orang baik. Terus Sirina, cucu Kisah Lah, dia itu orang baik juga, Sep. Ya, iya sih, ya. Terus gimana atuh? Gimana atuh? Kamu dari tadi juga ngeledek, gak mikirin apa-apa. Ngehibur Kabayan bukan ngeledek atuh, ah kamu teh. Udah lah, kamu teh. Kang. Udah tenang aja ya. Di sini ada Iteng, Iteng akan selalu ada di samping Akang ya. Makasih ya, Neng. Mak, ayo pulang. Hebat udah lapar. Emangnya mau ngapain sih, Mak? Ada yang mau Mak sampein ke teteh kamu. Ntar, tuh. Rin. Apa, Mak? Rina ya, mulai sekarang kamu teh jangan deket-deket lagi sama si Kabayan. Mak, teh kenapa? Gak tahu tuh, tiba-tiba marah-marah. Hei, diam kamu, Wawan. Atas dasar apa tuh, Mak? Rina teh harus jauhin Akabayan. Mak, teh denger ya. Sekarang teh si Kabayan teh suka mencuri. Gosip dari mana?
Gosip kayak gitu mah gak usah dipercaya tuh. Kan Kang Bayan tuh orang baik. Benar, Mak. Rina juga gak setuju soal gosip itu. Pasti yang nyebarinnya teh kurang kerjaan. Rina sumpahin tuh yang nyebarinnya karena diabetes. Teh Rina, gak boleh nyumpahin ibu kayak gitu. Emang siapa yang sebarin gosipnya? Ibu. Astagfirullah. Ayo, murah. Kemana tanaman saya tehnya? Disumputin kemana aku si Kabayan teh? Gak ada. Hei, Anyun. Lagi ngapain kamu di sini? Nah, tanaman saya hilang diambil sama si Kabayan. Saya sudah dengar gosip tentang tanaman kamu yang hilang. Nyambu. Iya, Ambu mah yakin 100% kalau tanaman kamu yang hilang teh bukan Kabayan yang nyurinya. Abah, Ambu, jangan gampang percaya atau masih Kabayan. Udah jelas Kabayan teh ngambil tanaman saya. Ish, kenapa kamu bisa yakin begitu? Udah banyak info Abah, selain ngambil tanaman saya, si Kabayan suka ngambil goengan Ambu, tah, dahai maji, dahai lima ngaku hiji, tah, kelakuan si Kabayan, tah. Kakak, kata siapa itu, teh? Siapa yang bilang kayak gitu? Wah, ini mah gosipnya udah nyebar sekampung, kata Bu Neni, kisalah. Besok juga si Kabayan nih masuk lambe tua ya, tah. Nih, Anyun, makanya jangan suka ikut-ikutan jadi biang gosip kayak Bu Neni. Tah. Apa-apa, teh, disaring dulu, baru disaring. Hati-hati, Anyun. Abah. Ambu, ini mah info udah valid. Si Abah malah ngeyel kasih tahu teh udah bener si Kabayan teh salah. Ih, kamu teh dipapatahan ku Abah. Ya saya ngasih tahu juga ngasih info valid ke Abah sama Ambu. Ada kamu mah ngomel wae teh tadi ge. Iya, Ambu yang tadi ngomel sama Abah ke saya. Apa di meja anu bener lagi itu saya ngasih tahu info valid Abah. Beak sagoengan ku si Kabayan leungit ya mulai batina. Kasih tahu yang bener saya mah. Mana di tanaman saya teh disumputin ke mana ku si Kabayan? Mana ya Bu Neni? Giliran dicari, gak ada kena. Kebetulan ada kisah lah, Aki. Ada apa emang? Oh, Ki. Saya minta tolong sama Aki. Kasih tahu Bu Neni. Jangan nyebarin gosip yang enggak-enggak, Ki. Soalnya nama baik saya teh hancur sehancur-hancurnya, Ki. Tapi kan yang dikatakan Neni itu benar. Benar dari mana, Aki? Aki tahu sendiri, Kabayan teh gak pernah maling dari kecil. Sudahlah. Saya akan kasih tahu warga-warga yang belum tahu tentang kamu. Astagfirullah, Aki. Terus gimana tuh saya tadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambu, Abah. Waalaikumsalam, Ibu. Pasti mau cari Iteng ya, Bu? Bukan, Ambu. Saya teh mau beli kopi bubuk buatan Ambu. Oh. Soalnya ada saudara saya yang suka banget sama kopi bubuk dari Ambu ini. Alhamdulillah tuh kalau gitu. Sebentar ya, Bu, disiapin dulu. Duduklah tuh, Bu. Oh iya, terima kasih atuh. Iya. Ada Bu Erlin, Iteng. Iya, saya teh ini beli bubuk kopi dari Ambu. Iya, kebetulan masih ada stoknya ya, Bang. Alhamdulillah. Itu, kamu teh kenapa kelihatan sedih gitu? Iteng teh kepikiran sama Kang Kabayan, Bah. Kasian, dia teh lagi kena dampak negatif dari penyebaran berita hoax. Iya, Abah juga dengar tentang itu, Teh. Kasian si Kabayan. Belakangan ini, Bu Neni dan Kisalah Teh menyebarkan info soal Kabayan yang ngambil tanaman warga. Padahal kan enggak ya, Bah? Iya. Sekarang Teh warga juga jadi terpengaruh. Mereka Teh jadi serba curiga sama Kang Kabayan. Itu dia. Kalau mengambil keputusan berdasarkan informasi yang salah. Nah, akibatnya bikin renggang antar warga. Ya udah tuh, mendingan gini aja. Iteng, kamu teh mengedukasi sama warga, khususnya Kisalah dan Bu Neni, ya. Tentang
literasi digital dan pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Punten Bu Erlin, tapi saya teh kalau menghadapi kisah sama Bu Neni, saya nggak berani. Ya udah tuh, biar saya aja yang bicara langsung sama Kisala dan Bu Neni. Kamu teh di rumah aja istirahat ya. Tapi saya nggak enak Bu, nggak apa-apa, tapi saya temenin aja. Nggak apa-apa, nggak usah. Biar saya langsung ngomong sama mereka, semoga aja mereka bisa berubah. Ya, kalau saya langsung ngomong ke mereka ya. Ya udah, kalau gitu saya teh pamit ya. Kamu juga kita bagi-bagi tugas, kamu sosialisasi ke warga lain ya. Iya Bu. Ya udah, saya teh pamit. Berapa ya, tuh? Itu kopinya? Rp20.000 Bu. Oh iya. Terima kasih Ambu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Abah Ambu. Kita pergi dulu ya, mau sosialisasi ke warga. Ya udah tuh. Tapi jangan sedih lagi. Ya. Hati-hati ya Gelis. Doain ya Abah Ambu supaya ya. Masalahnya tuh cepat selesai. Sabar ya. Gelis, sok. Kasih. Iya. Assalamualaikum. Salam. Si Bu Neni itu gara-gara sama si Kisala tuh. Akhirnya tanaman saya kembali lagi. Aduh, ini teh bunga spesial. Bunga yang bisa menghasilkan uang 100%. Assalamualaikum, Kang. Bayan, ngapain kamu teh mau kesini lagi? Mau ngambil tanaman saya lagi? Mohon maaf ya, ini saya kasih jaga jarak nih. Bahaya, udah milik saya. Kang, justru saya kesini tuh mau ngebuktiin bahwa tanaman yang tadi pagi itu tanaman saya. Saya beli dari Tania. Ini orangnya, Kang. Iya, Kang Kabayan teh emang beli dari saya. Saya juga meminta maaf, Ah. Marina teh emang biang gosip. Jadi gimana, Kang? Akang udah percaya kan kalau tanaman ini itu tanaman saya? Aduh, Kabayan. Saya yang jadi salah nih, saya minta maaf ya. Saya jadi kebawa omongan kayaknya malah nyalahin Kabayan. Ya, saya juga kirain tuh tanamannya tuh diambil gitu, taunya tuh ini tanaman teh dipakai sama anak kecil gitu. Terus juga kan tanaman mah gak cuma satu ya, banyak ya. Ya udah, saya mohon maaf ya Kabayan ya. Saya juga minta maaf ya Kang. Tadi pagi saya emosi sama Kang. Ya, saya juga sama, saya juga emosi ya. Ya udahlah, namanya orang Sunda ya, kalau udah salaman gini, udah damai gini, harus pacantel ya. Ya. Ayo tuh Kabayan, kita pacantel ya. Ya. Siap. Itu mah suit atau Kabayan. Terus kamu menang ini, saya pakai yang ini. Punten Kang, salah ya. Ini sama ini kalau pacantel. Coba ganti. Nah. Saya Anyun. Saya Kabayan. Dan sekarang saya sudah berdamai ya. Baik. Demi tanaman ini. Tentangnya. Siap, ngomong Kabayan. Ampuntennya. Ya. Siap. Udah clear ya Kang ya. Udah, aman. Siap. Pokoknya ya ibu-ibu ya. Sekarang ini jangan percaya sama si Kabayan. Ya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu punya barang berharga, simpan baik-baik. Jangan sampai dicuri sama si Kabayan, ya. Tapi ibu-ibu juga teh harus hati-hati. Kalau ada berita, ya harus diverifikasi dulu. Nah, kalau ada hoax juga, itu harus dilaporkan. Paling ujung-ujungnya, Bu Elinti mau bahas aplikasi Sapa Warga ya? Betul, Bu Neni. Karena dari aplikasi Sapa Warga, kita akan mendapatkan berita yang akurat dan terpercaya. Jadi ibu-ibu jangan terlalu percaya sama gosip, ya. Kok Ibu Erlin tiba-tiba mampir dan bahas masalah gosip sih? Palingan itu udah ngadu ya sama Bu Erlin? Sebagai tokoh masyarakat, kita teh harus bicaranya hati-hati. Kalau salah ngomong sedikit, yang ada langsung nyebar kemana-mana. Sayang atuh nama baik Aki. Nah, saya mah nggak pernah ngegosip, Bu. Nih, biang keroknya si Neni. Ih, ayah Abah. Nah, hanya lahin Neni. Kan Abah juga ikut nyebarin. Ih, mentang-mentang dipuji sedikit aja, langsung aja Abah mah. Yaudah, saya teh permisi ya, ibu-ibu. Ingat sekali lagi, jangan percaya gosip. Ya, permisi.
kita teh harus meningkatkan kesadaran, saring sebelum sharing di media sosial, terus ngomong sama orang-orang terdekat kita harus hati-hati. Tapi kasihan si Rina teh, dia tuh selalu ngeluh sama saya. Soalnya susah ngobrol sama Kisalah sama emaknya yang menolak berubah dan tetap we menyebarkan informasi yang enggak akurat. Wan, kalau ngomong sama mereka mah kita teh harus bersabar dan kita juga harus bawa bukti konkret kalau apa yang mereka omongin teh berdampak negatif, apalagi sekarang menyangkut Kang Kabayan. Setuju. Tapi kita teh harus selalu menggunakan aplikasi Sapa Warga untuk memantau dan melacak informasi yang tidak benar di kampung kita. Iya kan Kang, di aplikasi Sapa Warga kita juga bisa melaporkan berita-berita yang tidak benar dan di sana juga kita dikasih informasi yang akurat gitu. Makasih ya Teh, mudah-mudahan Rina Teh bisa ngajak Aki sama Emma buat sering-sering menggunakan aplikasi Sapa Warga biar mereka Teh bisa mendapatkan info-info yang akurat. Alhamdulillah akhirnya. Kisalah Bunda ini Buntan. Kenapa ini Teh? Ngapain kalian menghalangi jalan saya? Kisalah Bunda ini, justru saya teh membuktikan bahwa gosip saya tentang mencuri tanaman itu gosip yang sangat tidak menyenangkan. Tah benar Bu, Ibu teh ngomong tidak sesuai fakta, makanya saya ke bawah hasutan sama Ibu. Saya teh imbahin si Kabayan, untung saya nggak berantem sama si Kabayan. Sok cilaka Bun berantem mas Ibu. Ya udah, saya minta maaf Kabayan. Tapi kan bukan saya yang bikin gosip mah. Nih, si Neni yang bikin gosip mah. Ayo minta maaf. Maaf. Jangan diulangi lagi ya, Ma Aki. Ini teh sangat merugikan nama Kang Kabayan atuh. Untung Kang Kabayan teh orang baik, kalau enggak mah masalah ini teh udah dibawa ke jalur hukum. Makanya Bu, kalau nonton TV jangan nonton gosip Bu, nonton Animal Planet Bu. Banyak itu menghiburannya. Ini menonton gosip terus jadi kebawa. Ya biarin atuh suka-suka saya atuh TV TV saya. Ya, tahu ya, kan? Kan itu nontonnya gosip gue. Malah jadi emosi lagi Kang, udah ya, kan udah saya cuma ngasih tahu. Makasih buat apa, Kang? Berkat kerja keras kamu, semua warga teh jadi sadar pentingnya memverifikasi sebelum menyebarkan informasi. Abah juga dengar mereka teh sudah mulai pakai aplikasi Sapa Warga untuk mencari berita yang akurat. Iya, benar pisan eta teh Abah. Sekarang kampung kita teh sudah mulai mengalami kemajuan yang positif dalam hal literasi digital. Alhamdulillah. Iya, Ambu. Semoga warga teh semakin paham ya, mereka ada berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Iya. Dan lebih percaya dengan info yang terpercaya. Eta pisan itu. Kopi itu abayan nih. Aku belum dingin. Kenapa? Gorengan atuh itu mau. Ya, udah kenyang.